TNI dan Basnas Kabupaten Brebes mendatangi kediaman 3 korban tewas saat gempa Cianjur terjadi Senin lalu di Desa Banjarsari, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes. Kedatangan mereka untuk ikut berbela sungkawa atas musibah yang terjadi hingga menimpa 7 santri asal Desa Banjarsari yang menjadi korban gempa Cianjur. Selain untuk memberikan bantuan kepada para korban meninggal dunia, masing-masing 1 juta rupiah, mereka juga memberikan uang pengganti sebesar 6 juta rupiah. Saat para jenazah dan korban luka yang total berjumlah 7 orang diangkut dalam satu ambulans dari Cianjur, saat itu mereka diminta membayar sebesar 6 juta rupiah. PMI dengan Basnas langsung turun tangan. PMI memberikan masing-masing keluarga korban 1 orang 1 juta, 3 orang. Kemudian dari Basnas mengganti biaya ambulan sebesar 6 juta. Mudah-mudahan akan meringankan keluarga korban yang terkena bencana. Seperti diberitakan sebelumnya, 3 santri asal Desa Banjarsari tewas tertimpa reruntuhan saat musibah gempa bumi terjadi. Saat kejadian, para korban tengah berada di dalam pondok pesantren. 4 orang santri lainnya berhasil selamat dan mengalami luka-luka. Fikri Hidayatullah, TVRI, Jawa Tengah.